Pemirsa, tahukah Anda, ternyata di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara terdapat sebuah desa religi, kampung Islam bersilam atau yang dikenal dengan Babu Salam. Untuk memasuki desa ini, Anda diwajibkan menggunakan pakaian berbusana muslim. Seperti apa keunikan dari desa Babu Salam tersebut? Ini dia informasinya. Masuki kampung Islam Besilam di Kecamatan Padang Tualang, tulisan untuk mengenakan pakaian muslim terlihat saat memasuki desa religi ini. Nuansa Islam pun sangat terasa saat kita melintas jalan desa dengan banyaknya potongan tulisan ayat Al-Quran di sepanjang jalan. Hal ini membuat hati terasa sejuk dan tenteram. Sejarah berdirinya kampung Besilam ini terkait dengan keberadaan Kesultanan Langkat, di mana pendiri kampung ini adalah seorang guru ulama kerabat kesultanan, yaitu Syekh Abdul Wahab Rokan, seorang penganut tarekah Naksabandiyah. Masyarakat yang berpenduduk 700 kepala keluarga ini hingga kini masih menjaga kesakralan desa. Terbukti warga di sini diwajibkan menggunakan pakaian muslim untuk kesehariannya. Menurut Haji Nikmat Ansyari, salah seorang warga Kampung Besilam ini dikenal dengan kampung religinya karena menjadi pusat tarekat Naksabandiyah. Itu waktu tahun 1880, Sultan Langkat memberikan tanah kepada Syekh Abdul Wahab.